pangeran wadile ngono. Mulane kowe tak warai ilmu hakikat. Dari kula kan ate belajar ya sing ilmu hakikat mbek syariat ku iso menyatu contone piye? Contone wong drengki. Wong drengki ku cara saya haram. Tapi cara hakikat aku. Mergo wong ora drengki-drengki, nane ora ana kompetisi. Gara-gara drengki-drengkinan pondok pirang-pirang. Mergo mutung nggih pondok. Pondok pecah apa tukaran kabeh. Dan dia menggara tukaran nak pondok jadi hidup kafe. Gara-gara tukaran tu, misalkan tu di waktu itu tu bisa perdalaman anak pondok hasil konflik neng pondok ini hidup. Ibu baru kaya kesane pangeran pondok. Tapi konflik tetap haram nak pengen. Ibu artinya cara syariat tetap haram, cara hakikat masalah. Gara-gara Ali bin Muawiyah perang, itu apa sing literal terus meningkat. Kepinginnya neng Cina. Orang yang terdampar neng lewat Selat Malaka atau Aceh. Bagian darah ini tuh pandai bilang ini, yang ini gue nyesain tadi sob sinter nih, yang di bulan ini terus nih, yang daerah Tasik nih, yang akeh lawanin, Pak Mijan dulu, betul si Pak Mijan juga, bagian riwayat darah ini gue sohabat, gue rian kasih sih gitu, sohabat mutong, mergo kecewa Mbak Ali Muawiyah, gak balap-balap terus gue demi, keraton Jogja gitu sama, pangeran-pangeran yang kecewa dengan keraton, mutong metu. Metu mau sistem keraton sudah di ulama termasuk Mbak Cik Matahari ya golongan di Pangeran Bundowo itu kan kuasa. Nah ini kalau kan banyak pulau kan ditetir waris tunggal. Kalau dia ngomong baik dulur-dulur nak mutung sing tenanan oleh, gua nak mutung separuh-separuh oleh. Gua nak mutung tenanan wape. Ini kalau pede tau. Kalau gua ini sebenarnya kali mutung jawab saya kemana harus disebut aku jadi kiai kiai monggo. Malah apa itu? Malah akhirnya kiai piram, piram tidak apa. Drengki iki ngoten kaya. Itu nyontokno nak antarané syariat dan hakikat itu ndak ada masalah. Tapi kemudian sing dadi masalah ketika wong ahli toreko sing bintu-bintu nganggep nak itu hakikat iki kaya katane sak dhuwure wong syariat. Lah iku mulai perkara. Paham ya? Nak wis tok hakikat iku wis tok cara kentok, ngrasa makome sak dhuwure napa? Ibu semuanya perkara terus gawe kasta dulu kastaku to rekod kastaku hakikat gue terima sari sariat mau terima kulit mau aku wis tok pak dulu gue lah gue muti orang semua itu sari kok fatori koton kasta sebutin fatari atun kata finatin fatori koton kalbah risuma haki koton durun gue lah pak saya naik dulu nak hakikat saya pak muti orang nak to rekod terima gue perahu kok segera karena syariat tak spesial, cuma kayak perahu konteks. Wah, kalau sair-sair kau tadi kan, yo mengani sair kau tuh mau, rasa buat percaya. Ilmu yo tetap syariat, atau rekod apa? Oke, ada yang saling. Itu tuh gampang pakanan. Ini mau jadi hanya cara buat pakan. Pari berat itu yo butuh uwe, butuh apa pelindungnya apa nak cara berkendara? Kulitnya, dami, kulit. Kulite buat riteng kulite. Berambute. Pancen pada akhirnya yang penting ya beras itu. Jadi beras itu hakikat. Dan hakikat yo, ya ngono tanggir beras. Nah itu udah. Mulai uang sing sok hakikat orang nanti anak ibu tuh nak guling beli. Mereka kurang ajar. Cucu, kepinginnya udah beras tak? Beras itu ya butuh proses. Butuh kulit gue melindungi, butuh kulit gue nunggu. Makanya dari Imam Ghazali, ulama-ulama di sini, uang segera percaya ilmu syariat, fakat kafar, kafir. Mereka ilmu hakikat yang gak dibangun dengan syariat itu jadi aliran. Mana jadi aliran al-haq. Aliran kitab suci. Itu karena mitos-mitos ilmu hakikat itu kastanya tertinggi. Sehingga nyepelnya syariat. Nah ketika kasta tertinggi, nyongkot ini terbaik. Akhirnya jadi musyrik, jadi macam-macam kau zaman Husain al-Hallab, Siti Jenar. Rata-rata ulama fatwa halal darah. Zaman Husain al-Hallab ditakoki, wiridane ku analhaq analhaq. Aku yo hak. Ibu ulama saat itu fatwa dipateni. Ya sama seperti Siti Jenar ketika wah jadi wujud maninggalin kawula ing Gusti. Lha nek sampean maca kula nggak ada kitab Kali Joko sing wasi sing kuarangan pribon-pribon. Niku yo dalil. Dalile manungsa iku setingkat pangeran. Alasane ning gone Quran ana wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi wa dhamire ning Allah.
menungso iku wa nafakhtu fihi mir ruh. Dadi roh sing nggone menungso iku ruh wong, mergo mir ruh. Macam-macam klenike macam. Karena cara Imam Suyuti cara ulama tafsir ke wa nafakhtu fihi mir ruhi ai bi khalqi ruhi. Makanya setiap tafsir-tafsir syariat anak ciri wa nafakhtu fihi mir ruhi ai khalaqtu ruha fihi utawa bi khalqi ruhi fi. Mergo apa maknane vulgar kan ketane Allah mek manusa dadi sito wa nafakhtu fihi mir ruhi. Wah, ngeri to. Wa nafakhtu lan niyup ingsun fihi ing dalam manusa min ruh. Kesannya kan manusia ya, untuk sidik-sidik bagian sangka sifat dari Allah. Itu kan ngeri. Lah, ilmu hakikat ini kebuktian karena Jawa dulu itu sering setengah-setengah Buddha Hindu percaya gaib-gaib itu kuat. Wong Islam Indonesia itu arah syariat lain kurung-kurungu ilmu hakikat. Wong rasa lagu itu kurung-kurungu ilmu apa? Hakikat. Makanya ada Islam Gantoro, Islam Bakali, macam-macam tersebut. Intinya kalau sholat ragilem tapi tidak akan Allah yang penting Allah tapi ragilem sholat ya gara-gara itu paham ini kalau terang atau memiliki penting jadi saat ini dihitung berarti bahwa syariat atau rekod hakikat itu satu kesatuan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa ada kasta itu kasta yang dibikin ulama. Misalnya orang yang kalau syariat itu tidak kalah, enggak mudah nih yang torekot, enggak mudah nih hakikat itu bikinan ulama. Tapi bahwa jalan itu sudah bisa, dia buatin sakit langsung menculok dengan ilmu nopo hakikat. Karena berat jadi berat itu lewat butuh kulit, butuh damen, butuh berambut dan sebagainya. Dan akhir misalnya mutioro, hakikat itu mutioro. Syariat terima gue perahu. Ya jadi kayak nyemplung tengah segoro tanpa perahu tanpa apa malah kedelem, malah muter. Paham? Ini penting kalau terang nonton beri. Mereka nak boten-boten gitu tadi kita akan terpisah ambil ilmu hakikat. Sing terpisah apa nopo? Syariat. Ya kalau ingin tenggine Metro TV kalau sering cerita, ono wong nak sholat madem ngulon, madem ngetan, madem ngalor, madem ngidul. Ketika ditanya, ini Islam sejati. Kalau yang madem ngulon tok itu belum sejati. Karena kesannya Allah kan di barat tok. Lha iku kiye dalil. Padahal dalam Quran jelas fa inna ma tu'alu fa sama bejuwa. Kalau sholat hanya madem barat, kesannya Allah hanya di barat. Di barat kan dia sholat di madem ngulon, engko rakaat kedua madem ngidul, ketiga madem ngetan. Pokoknya dipeki. Untung dene ra eling madem mendhuwur, madem ngisor. Ya itu tadi karena iku jenek enggak acara iki kok wonten cerita setan iki ya bento gak pinter-pinter setan ya bento mergo zaman setan sumpah ya setan ora sumpah ketika dilaknat Allah kon metu ke swarga setan apa sumpah tumala adian nagum min bayi aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama dihim. Gusti kula aku godo menungso sangka arah ngarep, arah sendiri, arah kiri, arah kan. Iku nyongkone setan maksudnya dari segala sisi menungso tak go. Nggih pangeran dinya. Iku bento setan. Berarti bani Adam sing slamet iki akeh. King pundi Gusti? Ya kowe ora iso godo kok arah dhuwur nek kok arah. Lah king arah dhuwur maksudnya piye Gusti? Wong sing uteke pikirane sambung tok arah. Ya iku pikirane eling aku. Orang yang duit, orang yang manusia, orang yang santet, orang yang tentung, orang yang makhluk. Jadi aku serai sebut tu. Jadi aku ngomong sih disebut inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Aku pangeran orang istilah no inna ulia ibu dan inna ibadi laisalaka alaihim sultan. Wong sing tenang jadi kau laku, aku gak mungkin kegudo. Setan, gak mungkin kalah ambek nopo. Ini wow, misalnya kayak pulau. Di santet tiang tapi untuk musibah. Ketika diteror kedatangan sihir atau santet, ibu tetap muni ini uji dua bahwa kita mau bersaksi neng wujude. Jadi kok misalnya tetap mati di unsur no Allah, nak nyatani selamat jadi unsur no.
Lah wong nak wis kabeh diunsurna Allah iki atine tenang. Lha iku sing dimaksud ala bidzikrillah napa? Tasmainu. Mergo wis kabeh diunsurna Allah. Lha iku kaya dawuh Nabi Ibrahim, illa ayata rabbi saya. Niku ning sarah minal makruh yusibuni fayaku fayaku. Paham ya? Jadi umpama terjadi iku kabeh kersane apa? Wis wae. Wa ma gum bidor li nabihi bin ahadin illa napa? Bidzikrillah.